Ini dia bilang kalau saya sudah dibeli totalnya 5.000 meter. Jadi beli segini nilai 5 miliar. Jadi ini belum namanya di KPR kan. Jadi sudah sertifikat ini. Sudah sertifikat hak milik. Sudah sertifikat hak milik. Kita agak susah ya, yang hak milik milik ini ya. Jelas sertifikat gimana? Iya. Terus diperolehannya bagaimana? Bukan di tanah kita ya. Ini dulu dari tanah apa? Dari tanah Swapraja atau tanah Tersi atau bagaimana? Itu dari Polda. Kita kan begitu nggak ada hubungannya dengan jual beli tanah itu nggak ada. Ya mudah-mudahan aja nih nanti tidak kayak yang kemarin terjadi itu. Cuma satu tersangka ya kayaknya nggak wajar banget. Aku tersangka masih lapor lagi. Gak ada sesuatu yang mungkin dibongkar kan? Iya, gak mungkin. Alasannya katanya mau roboh. Tadi di bupati masih sana aja gak salam, di salamnya besok. Anu bapaknya emang kali itu yang jaga, yang punya di Boyolali. Yang itu yang jaga. Sama anaknya? Nah, sama anaknya. Yang anaknya itu yang anaknya yang punya. Anak yang punya yang orangnya baik. Bapaknya itu ada di Boyolali. Selamat siang Tribuner, saat ini saya sedang berada di Sukarjo, tepatnya benteng yang baru saja kita sasuran. Benteng yang baru saja di atau tembok yang baru saja dirobohkan oleh selaku pemilik bangunan, pemilik tanah maksud kami, yang hari ini menggunakan alat berat untuk membongkar atau menghancurkan tembok yang diduga objek cagar budaya. Dan saat ini dari tim Balai Pelestarian Cagar Budaya tengah melakukan pemantauan terkait lokasi atau bangunan yang sudah dihancurkan atau dirusak begitu, yang diduga yang merupakan objek yang diduga cagar budaya. Untuk ketebalan temboknya sendiri kurang lebih mencapai
1 meter persegi. Sementara berikut yang dari dapat saya laporkan langsung dari lokasi kejadian selama siang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.